Pasca ricuh saat eksekusi lahan milik PT Damri di Lubuk Linggau, suasana mulai kondusif. Polisi melakukan penyisiran dan mencari warga yang melakukan perlawanan. Sedikitnya 8 warga diamankan yang diduga menjadi pemicu kerusuhan. Polisi juga menyita ratusan bambu runcing, bom molotov, air keras, dan senjata api. Dan saya pastikan ini saya akan proses secara hukum. Masuk pidana. Tadi ada 2 perempuan juga dan? Iya. Pasti, karena kita bekerja itu dilindungi oleh undang-undang. Siapapun yang menghalang-halangi kami bekerja, apalagi melakukan perlawanan, pasti akan kami pidana. Di sekitar lokasi, sebagian warga mulai membersihkan puing bangunan yang masih dapat dimanfaatkan. Di lahan yang dieksekusi setelah pembacaan amar eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, seluruh bangunan di lahan tersebut diratakan menggunakan 2 alat berat. Setelah proses tersebut, lahan akan diserahkan pada Perum Damri. Di sekitar lokasi, sebagian warga mulai membersihkan puing bangunan yang masih dapat dimanfaatkan. Faizal Agustiawan, Kompas TV, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.